dan saya adalah umur 16 tahun dan saya saat ini menekuni dunia lukis kartun. Pengembangan dunia lukis kartun ini tentunya sangat banyak digemari banyak orang karena sangat unik dan memiliki ciri khas sendiri. Kayak kita sudah buat beberapa lukisan yang banyak karena ikut dari kayak pesanan-pesanan orang lain dan banyak dari mereka banyak yang suka dari digital kartun karena lebih unik-unik dan desainnya juga beda-beda sesuai dengan tema-tema yang mereka mau gitu. Mungkin beberapa ada kesulitan di membuat desain yang baru-baru, desain yang unik-unik, tapi tentunya worth it semuanya. Mengenal dunia lukis kartun ini, jadi lebih bisa mengembangkan yang lebih besar gitu. Kartini adalah sosok perempuan yang menjadi pahlawan kita hingga para perempuan dapat bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang baik saat ini. Namaku Cheryl, aku umurnya 18 tahun dan aku suka ngelukis. Aku kebanyakan ngelukisnya cat minyak sama watercolor yang alirannya yang realistis. Ya, aku dari dulu suka gambar, jadi ya kayak aku nggak diajarin, tapi kayak dari dulu aku gambar terus jadinya ya jadi kayak gini. Aku sudah punya banyak lukisan di rumah. Aku nggak tahu ya berapa, tapi udah banyak. Tapi yang dikasih dipajang di depan cuma beberapa ya. Aku tahu dia wanita yang punya banyak ambisi dan dia mau bantuin wanita untuk bisa bersekolah dulu. Soalnya dulu wanita cewek-cewek nggak bisa sekolah. Aku harap aku bisa melanjuti berkarya yang aku suka. Ini adalah pameran khusus dari cucu saya yang namanya Catherine, umur 16 tahun. Dalam kesempatan ini diberi tempat oleh Debun, miliknya Pak Iko, untuk berpameran karya cucu saya yang beraliran sket, yang mana diaplikasikan untuk souvenir. Nah, karya ini sudah banyak dipesan oleh masyarakat, terutama di IG sebagai souvenir atau kenang-kenangan untuk ulang tahun, untuk keluarga, untuk pesta. Jadi sebagai hiasan dinding. Jadi mereka ini punya ciri khas skate yang bergaya remaja, seleranya remaja, dan coloringnya pada umumnya warna-warna pastel yang mempunyai ciri khas atau seleranya anak muda. Selain karya daripada Catherine tadi, ada juga karya dari
Sherlyn, yang mana merupakan putri pertama dari Pak Igor, pemilik restoran ini atau Debun Cafe ya. Gayanya gaya realis. Dia teknik gambarnya dengan cat minyak. Tapi alirannya aliran realis. Keduanya adalah anggota dari Surabaya Art Society yang merupakan generasi penerus kita. Generasi muda ini bisa lebih kreatif, lebih inovatif, supaya bisa sebagai penerus daripada anggota yang sudah senior-senior.